Jadi yang pertama kita punya strategi atau asas yang dipakai PDI Perjuangan itu yang pertama adalah kontra divide et impera. Jadi PDI Perjuangan selalu melawan divide et impera itu bosone londo. Bung Karno yang ngomong boso Jawane adalah politik pecah belah. Jadi saya harapkan kita sebagai PDI Perjuangan selalu awas, waspada terhadap namanya politik pecah belah. Iya caranya awas waspada, leneng opo-opo ndangti kabarnya karo koncone. Selalu berkomunikasi dengan teman bersama PDI Perjuangan. Dingin serang pak, konco-konco ranting, ayo rekomnya kerasa manut rekom, milio kaya. Wonten Pak nggih sing ranting iki ngoten e. Wonten apa mboten? Mboten wonten. Wonten mawon. Nggih kula mboten wonten. Alhamdulillah lah mboten wonten. Dadi teng budi sakjane nggih ngoten wonten. Dadi itu adalah politik pecah belah karena seperti ini. Jadi dalam politik itu segala cara dilakukan. Lewong yang berikon itu yo eneng sing seneng cedek ya wae dhewe kula nggih wonten sing teng duwe uang ning ngene. Lawas men, jadi informasi apa sih gerakan lawan juga awal dia roh, awal dia bergerak walaupun tak saya roh. Makanya yang pertama itu bahwa PDI Perjuangan anti dengan politik pecah belah, ojo gampang dipecah belah. Jadi kepentingan politik itu adalah apalagi lah wes nyasar nang pribadi, pribadi. Jadi kepentingan politik itu lewes bar, lebar neng udur-udurane orang dukung lurah sing ora padha ngampek digawa pirang-pirang tahun uduran ambi tonggone kalau bisa itu dilepaskan karena politik itu sederhana nih awalnya jadi ini rembukan kan rembukan wong akeh sini kau usul A sini kau usul B sini kau usul C ketika diputuskan gini kau sing dihormati bersama mulai awal jadi tenggeri ya, yo wes bar wong wes diputus nih. Kan ngoten. Ora kena kayak gontok-gontokan karo kancane dhewe-dhewe dan sebagainya ngoten itu. Terus yang pertama itu kita harus awas selalu waspada terhadap gerakan politik pecah belah. Carane piye? Carane adalah selalu berkomunikasi. Misalkan ada pergerakan dari lawan dan sebagainya, terus masuk pembusukan dari dalam, selalu berkomunikasi, cepat rapatkan barisan tirembok nih. Iya, Bre. Yang kedua adalah kontra dekadensi akal budi. Jadi basa Jawane itu adalah kita anti terhadap permainan sing tidak berperikemanusiaan gitu. Jadi kontra dekat penghancuran akal budi ora berakal lah kan seperti itu. Misalkan permainan wis konco cedek dan sebagainya itu akhirnya menjadi gara-gara duit akhirnya musuhan dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah itu jangan sampai PDI Perjuangan itu akale malik tidak rasional. Kalau duit orang rasional mangane ponco mangane bundur terus nyusul maling dan sebagainya. Lihat dalam implementasi masyarakat itu kita aplikasikan yo siap berakal di masyarakat. Oh pokoknya aci gitu selingkuh tidak berakal. Guys, pengaluan guys. Jadi itu adalah ajas dari PDI Perjuangan bahwa kita harus selalu mengunggulkan akal budi yang bagus, akal budi yang unggul, walaupun dalam dunia politik, tapi ya harus kita unggulkan untuk kebersamaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontra sikap inferior. Jadi inferior niku minder, pak. Awalnya PDI Perjuangan orang-orang minder, peh amor wong.
sing tim tim bersama Twitter bacor duit akeh misalkan awan dhewe malah leader walaupun di tim bersama PD Perjuangan bahkan yang kudu jengat sungguhnya yang kudu jengat harus percaya diri walaupun kita nang lingkungan itu sing milih Emil niku nang 3 sing milih karo 100 awet dhewe pada kudu PD lambine ya tinggi iki aku time Emil PD Perjuangan itu penting banget jadi orang kok minder malah rusak kan lha iki jenenge banteng dipandangnya nang ndi jadi yang ketiga adalah itu bahwa jangan sampai wong PD iki punya sifat inferior minder terus gak percaya diri yuk untuk PD iya ini wong apa jenisnya lingkungan aku diserang aku yuk panggah perang kan ngoten. Yang keempat adalah kontra persatuan dengan imperialisme jadi imperialis ini wong-wong sing duit-duit jadi oleh eneng wong arep nuku ideologine awake dhewe arep ngebom lingkungan dhewe ya kudu diperangi. Iki masaku ngoten lek kula ndamel permainan pilkades, Pak. Pilkades kan tembak-tembakan ngoten niku. Iki tak aku, Pak. Dihentengi bener, Pak. Kowe ora oleh kaya duit, teng masaku ning aku sing oleh kaya duit. Kita ngoten. Jadi, aja sampai kecolongan orang kita rantingnya awake dhewe terus anak ranting awake dhewe nang lingkungane awake dhewe itu ketika ada kapitalis masuk ada broker masuk yang akan memecah belah sing arep mengecilkan kita itu harus kita melawan jadi empat hal itu yang menjadi roh dari PDI Perjuangan ini. Niki ilmunya Bung Karno dari namanya Indonesia Megegat Lenggahe Bung Karno tahun 1930 akhirnya tinggi ilmu PMI tinggi melawan penjajah gini empat agenda besar yang pertama adalah anti dengan pecah belah yang kedua adalah harus mengumpulkan nakal yang unggul yang ketiga adalah tidak boleh kompromi dengan para pemain uang, para pemodal dan yang keempat adalah ora oleh pesimis, ora oleh minder.